Kecamatan Kalinyamatan gimana Pak? Sangat baik selama ini kalau lihat dari proses mereka ASN, baik dari tenaga kesehatannya, ASN secara umum yang ada di kecamatan, yang kemudian ada di mungkin sebagai tenaga pendidik gitu ya. Kontribusi mereka sangat luar biasa. Hanya memang perlu kita tingkatkan di dalam rangka menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau kita lihat tadi kan prestasi-prestasi sudah banyak yang ditunjukkan. Dari anak-anak kita mulai mengenal tari-tarian, ada yang prestasi dari bidang akademik dan seterusnya gitu ya. Itu tidak lepas dari proses mereka yang diawali dari ASN itu sendiri, yaitu Bapak dan Ibu gurunya.